Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan-rakan. Baru-baru ini, kami telah membaca sebuah novel yang bertajuk Selamat Tinggal Purnama Strain Pertama karya Temeh Abdullah dan telah terinspirasi untuk membuat ulasan berkenaan novel tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis novel tersebut telah berjaya mengolah novel ini dengan baik daripada aspek tema, persoalan, plot, nilai dan pengajaran yang diketengahkan dalam novel ini. Sebagai contoh, penulis sedikit sebanyak mengetengahkan isu kesihatan mental melalui perspektif artis-artis terkenal dunia seperti Chester Bennington, Sully, Robin Williams, Kim Jong-hyun dan sebagainya. Kesemua artis terkenal ini ada satu persamaan, iaitu pengakhiran hidup yang tragis, iaitu meragut nyawa dengan tangan sendiri. Novel ini diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2020. Berharga RM30 di Semenanjung Malaysia dan RM33 di Sabah dan Sarawak serta mempunyai 307 jumlah muka surat. Persoalannya, apakah yang cuba disampaikan oleh penulis melalui karyanya ini? Oleh yang demikian, perkara yang cuba disampaikan oleh penulis melalui karyanya yang mewarnai topik perbincangan kali ini akan dikupas dengan lebih lanjut demi kepentingan bersama. Novel ini mengisahkan tentang seorang artis terkenal hidup pada zaman manusia terpaksa mengumpul kredit yang cukup sebagai bukti bahawa mereka berhak untuk kekal hidup di muka bumi. Mereka yang gagal mencapai tahap kredit minima akan ditarik nyawa. Artis terkenal tersebut mempunyai segalanya, wajah, suara, personaliti dan pencapaian yang belum pernah dikecapi oleh mana-mana rakyat Nusaraya sebelum ini. Popularitinya melebar ke serantau Asia. Sehinggalah ada pihak yang membangkitkan gosip bahawa artis terkenal yang membina persona palsu untuk menipu masyarakat semata-mata demi kelangsungan kejayaannya. Malah suaranya juga dikatakan palsu, hidupnya berubah dari saat itu. Novel ini bertemakan kesungguhan seorang anak seniman yang dahulunya terdiri daripada golongan bawahan yang telah berjaya menaiki anak tangga kejayaan dengan semangat dan bakatnya terhadap muzik. Watak utama dalam novel ini ialah Latif Purnama. Latif merupakan seorang anak yatim dan juga anak seniman yang berbakat dalam bidang muzik. Beliau memulakan kerjayanya dalam industri hiburan dengan menjadi penyanyi jalanan. Dengan bakat yang unik dan menarik, Latif akhirnya diambil menjadi penyanyi di syarikat rakaman Mawar Record melalui sahabatnya yang juga merupakan penyanyi di bawah syarikat tersebut. Perwatakan Latif Purnama ialah beliau merupakan seorang yang rajin, bekerja keras, merendah diri dan mempunyai perwatakan dan pertuturan yang lemah, lembut yang membuatkan peminatnya amat menyayangi penyanyi tersebut. Seterusnya, terdapat pelbagai nilai yang kita boleh perolehi daripada novel ini. Antaranya ialah nilai kejujuran. Contoh peristiwa, Shelby jujur dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan dan berpegang teguh kepada prinsipnya. Nilai kasih sayang. Contoh peristiwa, Latif amat menyayangi sahabat-sahabat dan peminat-peminatnya serta menganggap mereka sebagai ahli keluarganya sendiri. Nilai kesyukuran, contoh peristiwa Latif bersyukur atas kejayaannya dalam industri hiburan serta dikurniakan sahabat-sahabat dan peminat-peminat yang menyokong karya beliau. Terdapat juga pengajaran yang boleh diperolehi daripada novel ini. Antaranya ialah kita perlulah jujur dalam melakukan setiap pekerjaan kita agar tidak dipandang hina oleh masyarakat kelak. Kita hendaklah bersifat empati terhadap orang sekeliling supaya kita tidak dipandang buruk oleh orang lain.
kita mestilah bersungguh-sungguh dalam mencapai impian dan cita-cita agar ia tidak menjadi sekadar angan-angan sahaja. Intihannya, kekuatan novel ini terletak pada jalan cerita serta gaya penulisan yang mudah difahami. Penulis menyelitkan penggunaan peribahasa Melayu yang sedikit sebanyak menjadikan ia lebih menarik untuk dibaca oleh para pembaca. Novel ini sesuai dijadikan bahan bacaan pada golongan remaja dan dewasa. Dengan ini, kami mengakhiri ulasan kami dengan serangkap pantun Cantik Sungguh Bunga Kejora Buat Hiasan di Hari Raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya.